Mantap, mantap. Kita sekarang makan dulu jambunya. Ini jambu paling top. Enak banget. Kita makan buah jambu di pohonnya. Top banget. Kita muka-muka buluk ya. Gak apa-apa. Jadi ini ada di dalam rumah, komplek rumah gitu. Tanahnya luas banget. Dalam rumah, jadi kita nih udah parkir-parkir berapa mobil, kita datang sambil menikmati tanaman-tanamannya dia. Ini jambu sangat luar biasa. Oh, itu tangkinya ada penuh, Pak. Iya. Tolong airnya dimatiin. Jadi di sini banyak sekali jambu, guys. Lihat ya. Kita ke depan. Ini di pinggir jalan raya. Orangnya. Jambunya penuh, rumahnya penuh dengan jambu. Sehari seujung ke ujung. Tuh. Jadi kita nginep di rumah ini. Rumah penginapan jambu. Boleh sih, boleh satu. Ini matang. Ah, itu udah matang ya? Ini udah matang, Bu. Saya diambilin loh satu loh sama bapaknya loh, Bapak Soeharto. Kebun jambunya Pak Soeharto. Pak Suito. Aduh, terima kasih loh Pak Suito, jambunya. Mantap, mantap. Kita sekarang makan dulu jambunya. Ini jambu paling top. Enak banget. Kita makan buah jambu di pohonnya. Top banget. Kita muka-muka buluk ya. Gak apa-apa. Yang di samping sana merah. Yang samping mana, Mbah? Merah semua. Tapi manis ini. Tapi manis ya, Mbah ya? Jambu madu. Oh, namanya jambu madu, guys. Namanya jambu. Pohonnya banyak loh. Jadi ini ada di dalam rumah, komplek rumah gitu. Tanahnya luas banget. Dalam rumah, jadi kita nih udah parkir-parkir berapa mobil, kita datang sambil menikmati tanaman-tanamannya dia. Anggur Itali. Hah? Anggur Itali. Oh, ini anggur Itali. Anggur Itali. Udah berbuah belum, Pak? Pernah berbuah. Pernah berbuah. Jadi ada anggur Itali juga. Mantap. Nih di sebelah kanannya lagi ada jambu juga, guys. Nah, kita mau lihat cabai yang udah berbuah. Hah? Mereka juga punya pohon cabai rawit. Nah, pada saat cabai rawit 120.000, nah, mereka panen sendiri katanya. Jadi nggak takut cabai mahal. Jadi ini masih pendek-pendek pohonnya, tapi buahnya itu udah banyak, guys.
Dan buahnya itu selalu dilindungi dengan plastik. Karena mana, Pak? Oh, ini dia guys, anggur Italinya udah berbuah. Mantap kali ya. Mau cicip? Boleh deh, Pak, mau cicip. Ini guys, saya ambil lagi anggur Itali. Aduh, mana dia nih anggur Itali? Dan sekarang saatnya saya makan ya. Ini dia anggur Italinya. Ini dia. Ini 7 meter. Sumur sedalam 7 meter. Emang di sini enggak ada air, Pak, makanya ada sumur, Pak. Hah? Susah air gitu, Pak. 7 meter, guys. Jadi di sini enggak ada air, jadi masih pakai air sumur tapi disedot dengan air pompa. 7 meter. Jadi di sini juga ada buah. Buah ini belum tahu ya, Bu, ya. Buah kedongdong. Ini buah kedongdong, guys. Nah. Yang ini. Ini bunga. Ini buah delima. Ini buah delima. Tapi masih kecil banget ya buah delima. Ya. Lagi. Ini anggurnya baru. Belum pernah berbuah ya. Udah tadi gua udah makan. Anggur. Buah delima. Anggur Brasil. Ini anggur Itali belajar sih, Pak. Oh, itu Brasil. Yang ini. Yang itu anggur. Udah tadi ini, kalau ini tadi cabe udah. Kalau itu buah itu tuh buah delima. Kalau ya. Ini ya, ini buah delima. Belimbing. Ini tuh yang buah delima. Belimbing. Ini belimbing ya. Jadi di dalam rumah ini banyak sekali pohon, tapi pohon yang berbuah gitu loh, guys. Banyak sekali tuh. Ini jambunya udah matang tuh. Oh, ini buah terang Belanda. Terang ungu ya, Pak? Bukan. Ini namanya terang lalap yang kecil-kecil itu. Oh ya, terang lalap yang kecil-kecil yang suka ada di lalapan yang bulat itu ya. Dia belum berbuah ya, guys. Ini cabai lagi. Ini loh sampai ke pohon-pohon ke sini nih. Ini anggur, guys, nih. Tuh. Ya kan, ini sampai ke belakang nih pohon jambunya. Tuh. Ini loh dia, guys, yang udah matang. Srikaya. Tuh, yang merah-merah nih, guys. Terus kita sampai ke belakang lagi ini. Apa namanya nih, Pak? Srikaya mentega. Srikaya mentega. Ini srikaya mentega. Srikaya mentega. Ini buat apa, Pak? Ya buah untuk dimakan. Ini udah matang belum, Pak? Belum, masih mentah. Oh, ini masih mentah. Ini srikaya mentega. Senang kali aku ketemu kayak gini-gini lah. Aduh, alamak jang. Keren kali segala buah-buahan ada di sini. Ini ada jambu klutuk. Nah, ini juga lagi berbuah, guys. Jambu kristalnya di sini, Bu. Mana, Pak, jambu kristal? Jambu kristalnya ini. Jadi mereka punya pohon ini, guys, di belakang-belakang rumah, samping rumah. Keren pokoknya. Nih, jambu klutuk nih, buahnya jambu klutuk nih. Jambu kristal. Oh, jambu kristal. Nah, jambu kristal yang dijual di pinggir jalan itu, guys, sekarang yang lagi booming. Nah, ini pohonnya, guys. Nah, tuh pohon kristal, tuh buahnya. Buahnya lagi berbuah. Oh, ini anggur apa namanya, Pak? Anggur hijau. Oh, ini anggur hijau, guys. Nih. Tuh, anggur hijau. Nah, tuh lagi di sampai ke sono tuh. Hah. Jauh tuh ya. Ini markisa. Markisa apa namanya, Pak? Ya, ungu ya. Markisa Medan. Ini markisa Medan. Ini nanti kalau buahnya udah matang dia warnanya ungu, guys. Kebetulan belum ada yang matang. Ini belimbing sayur. Oh, ini belimbing sayur. Tuh, kalau kalian mau ngarsik, mau bikin asam-asam masakannya ya, boleh ya. Tuh. Ya, ikan bakar, nyambal sambal. Kelihatan kan, guys? Nah, buahnya nih. Mantap. Oke, guys. Kita mau keluar, mau cari lagi yang lain. Mau explore lagi. Apa-apalah gitu ya. Oke. Thank you for watching.
Bye-bye.